Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pemuda UMNO Kelantan cabar MP jadi anak jantan letak jawatan. Berita sepenuhnya, pemuda UMNO Kelantan menggesa kepimpinan parti itu supaya bercerai atau memutuskan hubungan dengan Kerajaan Perikatan Nasional PN serta-merta. Perwakilannya Wan Mohamed Rosman Hassan berkata, pihaknya mendesak kepimpinan UMNO Pusat menjadi anak jantan seperti kepimpinan UMNO Kelantan. Akhir sekali kami sebulat suara menyatakan pendirian pada hari ini bahwa kami mahu kepimpinan pusat memutuskan terus hubungan dengan kerajaan PN, keluar dengan serta-merta. Tidak perlu tunggu pilihan raya umum ke-15, putuskan segera, katanya. Kita bukan nikah muta'ah. Tiada tempoh untuk bercerai, kita ini janda kaya menjadi rebutan, katanya. Menurut Wan Mohamed Rosman lagi, jika sebelum ini pemuda UMNO pernah didesak untuk menjadi anak jantan, maka pada hari ini mereka menuntut dan mendesak semua ahli parlimen UMNO menjadi jantan. Justru katanya, mereka yang berkenan perlu meletak jawatan sama ada yang dipegang dalam kabinet atau syarikat berkaitan kerajaan GLC. Jadilah anak jantan seperti pengerusi UMNO Kelantan, Ahmad Jazlan Yaakob, tanpa rasa takut dan gentar, katanya ketika berbahas pada perhimpunan sayap pemuda UMNO hari ini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.